Jabra Tim kembali lagi di Dep Dagri, hari ini kembali bersama saya Oki Rengga dan hari ini saya ditemanin oleh Om Hanif dan Bung Vino. Apa Siap. kabar? Sehat ya hari sehat ini? Ketua. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Tapi kita mau bahas uh, sepak bola Indonesia kali ini yang ya. mungkin sedikit agak berbeda. Berbeda. Ya. Karena kita uh, kali ini sepak bola Indonesia lagi-lagi diselimutin kehilangan. oleh suasana duka karena kita baru saja kehilangan salah satu pelatih terbaik yang dimiliki Liga Indonesia bahkan Timnas Indonesia yaitu almarhum Om Benidolo yang meninggal di usia 72 tahun dikarenakan sakit yeah. uh, aku sendiri sih taunya Om Bendol sakit nih udah berapa tahun yeah, belakangan berapa. ini gitu yeah. karena memang begitu dia sakit dia berhenti dari dunia kepelatihan. Yeah. Yeah. Dia tuh terakhir ngelatih kalau nggak salah karateker di, sering, di karateker Timnas kan. Yeah. Ah, dan itu tuh sudah kelihatan dia uh, dari badan yeah, udah kurus, kurus ya. kayak begitu. Tapi pada akhirnya kita dapat uh, berita duka bahwasanya mendiang mm. uh, Om dulu meninggal di usia 72 tahun. Kalau Om Manip sendiri pernah ketemu Om Bendol di beberapa kesempatan mungkin Uh, banyak banget ya mulai dari ketika di Arema 2006 ah, 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 kemudian ah, ah, di timnas juga sering bahkan sering ngobrol banget ah, ah, ah. terakhir ketemu itu sebelum covid kalau nggak salah ya oh, sebelum covid iya, sempat ketemu sempat ketemu saya ke rumah beliau untuk menjenguk ah, beliau dan ah, ah. dan ketika itu memang di luar dugaan saya gitu kan rumah ah. sudah sakit Uh, jujur sebelumnya kan selalu diskusi ngobrol santai, iya, kenal iya, akrab, iya. akrab banget. Mm -hmm. Tapi ketika saya datang bersama teman yang kebetulan juga sangat akrab dengan beliau sebelumnya, hari itu datang tidak kenal sama sekali. Dia sudah tidak, tidak kenal, kenal sama iya. sekali dengan. Saya bilang siapa yang datang? Saya Hanif Om. Um. Oh Hanif yang mana ya? Gitu. Oh begitu. Ya jadi memang sebenarnya sakitnya memang udah udah Seluruh lama ya. Mm -hmm. Ketika itu saya ke rumah beliau juga sudah kondisi kurus tidak seperti biasanya. Iya, 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 Terus. Kan. Uh, ketika harus mengingatkan sesuatu itu harus dikronologikan dari awal baru ya, ya, itu. Ya. Oh iya, harusnya dulu di harus ya. Iya. Benar-benar ya. diingatkan ya. dari awal baru dia ya. bisa ingat. Padahal di 2005 2006 itu udah kayak eh uh, ya tahulah uh, beliau kan memang ya. beberapa kadang beberapa open ke media ya termasuk ke saya dan teman-teman dan cerita otomas oh, gini 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 tapi ketika ketemu terakhir uh, apa ya miris banget karena kondisinya ya, seperti ya, itu ya. gitu. memang kan. karakternya Otomati Timnas juga banyak yang cerita bahwa tegas banget ya. Benar ya, benar. Tapi sebelum hmm. sebelum itu eh, Om Bede Dolo ini pelatih yang memulai karirnya itu di tahun 1983 tapi itu di tim amatir. Ya, Dia UMS. itu melatih di UMS Tuh, 80 ya. dari dari 1983 sampai 2015 dia melatih, hmm. itu kan berarti uh, sebuah panjang. perjalanan karir yeah. melatih yang sangat yeah. panjang. Termasuk dia ngelatih timnas itu tiga kali berarti ya kalau dihitung ya. Yeah. Ada timnas di tahun 2000-2001, di itu di timnas u-23 juga uh -huh. melatih. Terakhir dia di 2008-2010 masih jadi pelatih yeah. kepala mm. dan 2015 dia jadi caretaker yeah. kan. Dia melejit, iya di ya? ya, dia melejit di level Pertanya. sepak bola nasional ketika di Pelita ya. Ketika dipelita, ya, ya. di Pelita ya. Ketika di Pelita dia Taman. kalau nggak salah berhasil mengantarkan Pelita Jaya tuh ya di Ragatama dua kali dua kali juara. Ya, ya. Memang bahwa saat itu uh, Pelita Jaya uh, the dream teamnya, ya. memang banyak banyak pemain ya. bintang ya. dan kebetulan uh, saya juga sempat ngobrol dengan salah satu pengurus Pelita Jaya waktu waktu itu ya hmm, hmm. dan sosok Benny dulu berbeda banget. Dia juga di fleksibel dan sebelumnya dia pernah menimba ilmu di Ayak. Ah, nah, ah, ah, ah. ilmu itulah yang mencoba dimanfaatkan, dikomodinisasikan dengan kondisi sepak bola Indonesia, Indonesia saat, saat iya. itu dan terbukti memang pelita jaya dengan nama-nama yang besar, pemain-pemain iya. yang besar, pemain mahal, iya, pada saat tapi itu iya. ya. Tapi eh uh, Beni sebagai pelatih muda bisa merangkul mereka, artinya iya. bisa menundukkan ego masing-masing bintang. Bayangkan 9, 90 itu masih ada uh, Rulenerre, Noel iya, Miriam, iya, iya, iya. kemudian 93 itu masih uh, ada nama-nama lain uh, Rangkuti, kemudian kalau kita melihat di belakang ada nama-nama yang cukup bukan saat itu dan itu ternyata bisa digabungkan oleh Beni Dolo. Ya, Ego ya. yang kita tahu bahwa saat itu Rulun dulu benar-benar rising star yang luar biasa tapi ya. dengan pendekatan ala Beni Dolo itu dia, bisa ya, bisa dimanfaatkan sama ya. Beni Dolo. Kalau Beni sendiri pernah liputan berarti pernah liputan Beni? Belum pernah tapi. Oh, belum pernah. Tapi kebetulan bokap gue dulu kan amatir main di WMS juga kan. Oh, gitu. bisa uh -huh. memang dia uh, waktu kecil cerita Ya, Om Beni Om Beni galak bap bapak sering dimarahin gitu kan ah, kayak emang emang tanpa bokap cerita pun kalau lihat di samping lapangan bang Oki juga tahu kan iya, ya, iya, dia ledak-ledaknya kayak gimana, gimana. <gum> dan iya, memang iya. Uh, karakter dia itu yang bikin pemain uh, bintang lahir macam uh, si Firman Utina salah satunya Jaya Arif iya, iya, iya. gitu kan emang hmm. banyak lah yang uh, dia juga ngorbitin bintang kalau gue sendiri nggak hanya Baru nge-like ya Benny dulu, mungkin kalau Mas Hanif kan dari Pelita Jaya justru kalau gua Ketika ngelihat masa kemasannya waktu di Persita 2001 yang hmm. dia main di final lawan Petro, itu kan Pemainnya yeah. pemain uh, Ilham sama Zainal Arif Nah kalau ngomongin Zainal Arif dan Persita ini kita juga udah tergabung sama Zainal Arif Di... Zoom Halo Bang Zainal Halo Kang Halo Halo Bang Zainal oh, Aoi iya. Hai Nah Ois. Sibuk banget nih, nih. Terima kasih sudah bergabung dengan. Ya, terima Halo. kasih sudah Burang bergabung sehat. dengan jebret Duh. tim. Waduh. Oh, <laughs> Ini kita mau ngobrol Tadi sedikit ke studio tapi kondisinya nggak memungkinkan Iya, ya, ya. okay, ya, Ini dah. kita uh, walaupun Ada Mas Hanif sama Apin sana. Ya walaupun uh, kita rada jauh jaraknya tapi kita mau ngobrol kan. Uh, Bang Jainal sendiri uh, pernah dilatih oleh almarhum Om uh, um Dolo kita pengen tahu karakter Om Beni uh, Om Beni ketika uh, ngelatih bagaimana atau mungkin ada kesan-kesan yang mungkin nggak bisa dilupain ketika dilatih sama Om Beni sendiri dari Bang Jena gimana Bang? Iya uh, pertama-tama uh, saya turut Bila sukawa ya. Se sebetulnya merasa nggak percaya juga Om Beni mm -hmm. pergi secepat itu tapi gitulah. Uh, Mungkin dia tidak bisa, sudah tidak merasakan sakit lagi. Mm -hmm. Yang jelas sih, ketika saya menjadi bagian Persita waktu itu tahun 2000 sampai 2005, mm -hmm. yang paling berkesan itu ketika saya menginjakan kaki di Stadion Benteng, orang yang pertama melihat saya. Karena waktu itu, eh, saya baru cuman passing, dribbling, kontrol, heading, belum syuting. Tetapi intuisi dia mengatakan bahwa, Eh Arif sini, lu gua jadiin pemain tim nasional. Udah itu aja, yang keluar dari mulut dia. <laughs> ya itu, itu yang membuat membuat eh, membuat terkesan gitu. Intuisi ya? sangat luar biasa. Dan anak sekecil gua waktu itu ya, mm -mm. mungkin berpikiran bahwa ini nggak salah gitu kan belum belum jadi sesuatu maksudnya masih mencari iya, jati iya. diri orang Emang makasih. di usia berapa waktu itu? 20 tahun apa ya? Hmm. Belum belum. Jadi usia waktu itu uh, 19 tahun, 19 tahun. 19 hmm. tahun ya. Tapi itu karena sudah bergabung di Persita. Iya, ya, dari Persib langsung gabung ke Persita karena hmm. Ilham Gajak waktu itu dan ketemu sama Om Beni. Pertama kaki, baru menginjakan kaki gua bersentuhan main 42 kayak gitu dia langsung bilang eh Sini sini itu anak itu mana sini 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 sini. Eh, Arif, uh, lo kemarin timnas sama si Firman kan? Wah, itu mah apa timnas apa. Nanti gua ajarin lu timnas yang sebenarnya, kan. gila itu. <laughs> dan dan memang ya, faktanya memang demikian gitu. Itulah orang dan dia betul-betul orang yang sangat melindungi pemain muda. Iya, yeah, iya. Yeah. Ya, kenapa waktu itu terjadinya ada Tridente, gua Ilham sama Firman. Mm -hmm. Karena memang dilindungi sama Om Ben iya. Ya ya Berarti ya, tuh betul. Dilindungi. kalimat kalimat sedikit yang berkesan sama seorang Jainal Arif Itu adalah kalimat pertama kali nyentuh bola dia belum melihat gaya main segala macam dia bisa tahu bahwasannya Arif gue bakal jadiin lo pemain tim nasional. Itu jadi penyemangat ya, sendiri berarti itu buat Jainal Arief. Itu intuisi dia yang yang sebetulnya gue heran gitu. Kenapa kok orang baru melihat baru baru cuma satu sentuhan, gue cukup dah ngelihat lu gue nggak harus seleksi lagi, gue cukup lu langsung masuk. Eh pengurus ini anak ini gue terima ya katanya. Ini oh, trial udah masuk arti. pokoknya lu tinggal negosiasi dah. Yang jelas gue cukup lihat lu segitu aja. Ini anak potensi nih katanya. Bentar lagi jadi pemain timnas tunggu aja. Katanya. Tunggu temennya satu lagi tuh si Firman sama si Ilham tuh pasti gue bikinin tridente tri tuh. Udah dah katanya itulah. Intuisi seorang ini, dan itu sangat berkesan banget, uh, apalagi uh, dia kalau latihan dia orangnya kan meledak, meledak-ledak gitu. Dia ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, misalkan pemain muda, tetapi dia tidak langsung berbicara bahwa, eh lu, misalkan ya kan, dia dengan kata-kata yang istilahnya semua keluar, apa yang dia apa yang dia ada di di benaknya, dia pasti langsung kelu, dia keluarkan. Siapapun itu. Tetapi, dia betul-betul dijaga pemain muda. Tetapi, dia masih masih pakai, apa ya, seperti di, apa ya, kalau misalkan padahal tujuannya ke, ke kita, gitu ya. Ketika bertiga. Tetapi, dia pakai lagi cara lain. Bahwa marahnya itu uh, tidak langsung ditujukan ke kita. Takutnya anak ini down, gitu kan. Itulah Om Beni. Dan kita langsung tanggap bahwa, oh ini ke kita, nih. Ini ke kita. Dan kita langsung paham. Akhirnya strategi langsung berjalan. Ya, Pokoknya ya. dia bapak gue di sepak bola dia yang menemukan gue, dia yang menjadikan gue jadi seperti sekarang. Pokoknya udahlah, Om Benny the best. Berarti awal karir uh, profesional juga dari Om Benny berarti, ya? Om General sendiri ya? Ya betul, karena ketika di Bandung itu orang sudah berpikiran bahwa gue itu tidak akan jadi pemain bola yang hebat gue ya, tidak ya. akan jadi pemain bola yang bisa berkembang ya, ya, ya. karena waktu begitu tes latihan fisik aja orang udah berbicara ah lu mah katanya salah deh ada pernah ada, ada orang yang mengatakan waktu itu ketika gue di Bandung berbicara bahwa lu gak akan jadi pemain sepak bola deh lu kah? cuman hanya sekedar gitu-gitu aja sekedar resen -resen gua latihnya udah ya? pasti gue coret katanya tapi di tangan seorang Benny Dolo menemukan ya di tangan Beni Dolo jadi gue mencoba mencoba apa ya mencoba ya, perun nasib lah ya ke Tangerang ketemu Om Beni dia ngomong seperti itu ya, ya, dan itu ya. menjadi kenyataan ah oh, itulah Ombe ini pernah waktu itu yang gua sesali itu pernah hmm. ngajak kerja sama tetapi tidak bisa apa ya tidak bisa bereoni karena izinnya pekerjaan waktu itu susah ya 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 <laughs> sayang ya, ya. banget Om Beni udah nelpon itu itu ah, udah udah itu momen Habis paling berkesan sih. bersama Sambil. almarhum Om Beni ya, hmm. Bang Janel ya. Iya banyak, banyak sebetulnya kalau diceritakan Bro, banyak banget. Benar, Om benar. Beni itu lebih banyak kesan positifnya daripada negatifnya, aslinya. Oh. Gue berani bertaruh, dia orang baik dan dia betul-betul melindungi pemain muda. Ya. Ya, kalau, gaya, kalau gaya, kalau gaya kepelatihan Om Beni sendiri, gimana menurut Bang Arif? Apakah nyaman dilatih dengan gaya kepelatihan Om Beni yang mungkin meledak-ledak apa segala macam Cepat Atau... Haa, ceplas-ceplos ya? huh, cemplos, yeah. hmm. sebagai pelatih. Blak Atau hmm. ada kadang beberapa momen yang uh, mungkin tidak secara secara pemikiran tidak sejalan dengan Om Beni. Kayak begitu. Kalau gue tidak nyaman, mungkin gue tidak akan pernah mengenyam baju merah putih. <laughs> benar, 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 benar. Berarti juga yeah. uh, Bang Jendal bisa sampai di... Sampai main di timnas itu uh, salah satu andilnya dari Om Beni juga berarti, iya, karena yang dia lakukan itu selain strategi, selain melindungi. Betul-betul, ya dia membuka jalan buat kita untuk selalu menjadi langganan tim nasional. Iya, iya, ya. itulah Ombeni. Gitu, paham hmm. banget, paham oh. banget bahwa hmm. ini harus dijaga, loh. Ini harus dijaga, anak-anak ini harus gua jaga gitu gimana caranya supaya dia tetap masih bisa berkembang dan keluar potensinya Itulah om Benny nyaman banget, gua dimarahin paling seneng gitu. Ya, ya, kalau ya. nggak dimarahin mental pun tidak akan teruji, tidak ya. akan sekuat seperti sekarang. Benar-benar ini berkat pendidikan Om Beni. Dia marah memang marah untuk hal yang benar bukan marah tanpa alasan ya tiba-tiba iya. marah segala macam ya. Iya dia itu betul ada faktanya kalau misalnya kejadian di lapangan dia tidak sesuai. Contohnya ketika ada kejadian kita bermain sangat lembek sekali babak pertama bermain jelek sangat luar biasa jelek banget dia tenang aja dia nggak ngomong nggak apa-apa tetapi ketika masuk ruang ganti dia bawa uh, papan board waktu itu masih sistem papan board ya dia hajar dia pukul bam lu masih mau pada main bola apa enggak jawab Wah, keluar dia semua akhirnya kesetan babak kedua main. Padahal itu, padahal itu memang motivator kan? Ya, 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 ya. ya. Yang harus keluar itu dari seorang motivator, tapi ya. dia bisa melakukan itu gitu. Luar biasa. Semua pemain gemetaran itu untuk untuk bermain, untuk bertanggung jawab, gitu untuk gitu bertanggung di. jawab ya, main lebih bagus uh, setelahnya setelah om Beni marah mereka semua juga pemain juga pada ngerti bahwasannya ya kita salah di babak pertama ini marahnya om Beni uh, pengen kita main jauh lebih bagus di babak kedua seperti itu kayaknya pemain ya. berpikir iya ya. dan kaget dia nggak nggak bikin strategi apa apa dia langsung cuman pukul bam lu mau pada main nggak jawab semuanya jawab semuanya semua langsung di situ <laughs> ini strategi semua apapun yang gue tulis kalau lu nggak pada mau main nothing semuanya katanya. Masih mau main nggak? Masih. Ya udah buktikan sekarang. Gak. Dan kenyataannya uh, luar biasa. Jadi mainnya. Menangnya berapa? 4-0 waktu itu langsung. Kalau uh, ini sebentar gak. Bang Jana Arif kita ngobrol sama Om Arif, sama Ma Vino juga. Uh, hmm. Kalau ngelihat gaya pelatihannya Om Beni dia bisa nemukan seorang Jainal Arif pemain-pemain muda. Uh, ini adalah sosok sebenarnya sosok pelatih idaman untuk pemain-pemain muda sebenarnya. Yeah, yeah. Karena kan dia 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 uh, melindungi Kan ada pelatih yang nggak percaya sama pemain muda ya. Hmm. Ada pelatih yang uh, mau ngasih kesempatan ke pemain muda. Kalau Vino sendiri ngelihat gaya pelatihan uh, Om Beni yang dibilang tadi sama General Arif gimana? Ikan dia emang kelihatan banget nggak kreat pemain muda dan itu nggak hanya berhenti di Persita ya. Bahkan ketika dia di Persija air di air-air pun masih masih mengorbitkan banyak nama yang sampai sekarang masih masih main gitu kan Iya, yeah, iya yeah, yeah. kalau salah waktu itu abdul ya sempet ya abdul lestalulu ya abdul ya. terus um, uh, waktu dia di arema kan itu ada rentang waktu yang cukup lama dari persita di situ juga mengorbit uh, beberapa nama gitu Ya memang uh, sampai akhirnya dia dipilih menjadi pelatih timnas eh, gue belum liputan tapi gue rasa memang hmm. alasan dia dipilih jadi pelatih timnas memang karena kecermatan dia untuk ngeramu Pemain-pemain uh, yang baru untuk uh, main di timnas, Mas Hanif mungkin yeah. lebih tahu. Iya, yeah. yeah. yeah, uh, bukan hanya pelat pemain muda ya, tapi eh, uh, ini pelatih yang bisa mengorbitkan nama-nama yang awalnya dianggap biasa-biasa aja, hmm. tapi mm -hmm. bisa bersinar di bawah betul. tangan dia, iya. Yeah. Uh, kita lihat di final Copa ya 2005 dan ketika Arema juara di juara, ya. utama Itu kan tidak banyak yang melihat nama Arif Suyono Kemudian Jai Nuri Kemudian kalau kita melihat ada masih ada nama-nama lain Seperti Putu Gede waktu itu kan yeah, yang yeah, yeah, menjadi yeah, Kapten yeah, yeah. Belum ada Francis Jonga, Kemudian uh, Emmanuel Sergi Yang Zengi. luar biasa dan Olinga. Betul dan ketika itu langsung menjadi pemain yang benar-benar yang menjadi apa ya Trendsetter sepak bola di yeah, 2026 yeah. Jadi sebenarnya Selain insting dalam memoles pemain, mm -hmm. ada lagi yang menurut saya kelebihan dia yang mungkin tidak dapat didapatkan di semua pelatih. Pelatih iya. Pendekatan, Pendekatan ke pemain ini betul. Bener, bener. Betul. Tadi kebetulan kemarin uh, uh, hari tadi ya saya ngobrol dengan beberapa ex timnas yang uh, seirah dengan Buruh Jana tadi, mm -hmm. sepakat kalau dia sebenarnya dari strategi melatih so-so lah dengan pelatih lain. Tapi gaya dia memotivasi, pendekatan per individu, terus bagaimana cara merangkum kondisi terlatih itu yang berbeda. Jadi, bisa dibilang pakarnya lah. Kata-kata kasar dia, kata-kata yang uh, semudah keluar, seplos, macam. itu memang identik. Ya, Tapi ya. justru itu menjadi bumbu yang belum tentu ada pemain pelatih lain, pelatih lain bisa, yang bisa ya, mendapatkan itu. itu. Ya dan memang karakternya seperti itu berarti. Ya, dan... Uh, buat yang awalnya nggak siap pasti akan akan respon yeah, yeah. berbeda ya. Tapi yeah, yeah, setelah yeah. terbiasa ini menjadi salah satu pemantik yang yang secara psikologis hmm. benar-benar berdampak pada pemain. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Dia secara prestasi juga untuk di level klub lumayan yeah. berprestasi. Back Iya yeah, dia bawa Copa. dia bawa Arema back juara back, divisi yeah. utama dan Copa kan yeah, di yeah. tahun 2004 nah, 2006. 2000, 2005, 2005 2005 2006, 2005, 2006 dia, dia back to back kan, kan <coughs> kali berturut-turut. Iya. waktu ya. berturut itu dapat pemain-pemain yang hebat kan ada Deka, kemudian yeah. Aris Indarto uh, kalau salah uh, ada Budi Sudarsono juga kan, hmm. yeah, yeah. dan dan uh, Arema sebenarnya masih berlaga di kasta yang lebih 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 bawah. Baru juga. promosi ya. 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 Nah, waktu itu <coughs> ag agak unik. Jadi di jeda pertandingan hmm. tidak masuk di ruang ganti, jadi di pinggir lapangan. Kebetulan saya waktu itu masih aktif mengikut uh -huh. gitu kan. Jadi ngelihat secara langsung, mendengarkan secara langsung apa yang disusukan bendol, bendol ini di jeda pertandingan. Memang tidak ada tidak ada yang mengarah ke teknikal, oh kamu harus bergerak ke sini nanti ini midfield defense enggak sama gitu Tapi kata-kata dia yang memang keras memotivasi pemain. Ya, orang lihatnya itu kasar. Itu lebih ke apa ya? yang nggak pantas. Tapi justru itu yang membuat pemain Beda babak kedua akhirnya bisa mengimbangi yeah. bahkan akhirnya menang dari Persija. Kan, kan? ada ada istilahnya hmm. uh, motivasi itu salah satu bagian itu kan trash talk gitu kan. Yeah, ya, trash, yeah, talk, yeah. trash talk, hmm. itu kan memang uh, jadi salah satu apa ya? Uh, hmm. salah satu bagian dari motivasi yeah. yang meski meskipun yang dikeluarinnya belum tentu uh, positif, mohon yeah. maaf, tapi uh, hasil akhirnya emang untuk untuk hal yang positif ya trash talk itu kan kata-kata ya yang yeah, kata Mas Sani. Bayangkan waktu itu kan. masih ada Alek Pulalo, Wahsyi, yeah, yeah. Sunar Sulaiman, Francis Junga dan Zainuri itu mm. mungkin buat kita kata-kata itu -kata nggak pantas itu benar-benar kan? -benar. ini kita bisa don tapi buat mereka justru itu menjadi pemantik Jadi, yang ya. bisa menyingkirkan atau mengalahkan persisnya yang di atas kertas mm. amin satu itu tuh sangat diunggulkan yeah, selain yeah, karena yeah. kasta lebih tinggi juga mandarnya lebih lebih, lebih mewah, mewah ya, ya, ya. tapi ya. yang terjadi, Arema malah uh, bisa mengendalikan keluar juara itu. Ya, ya. back to nah, back kan? back to back ya benar 2005-2006 ya. Hmm. nah ini kita kembali ke bang channel. ya. ini bang, ini uh, aku ada ya. sedikit uh, kutipan ucapannya soal keluarga. dia pernah bilang yang keluarga yang nonton di stadion, walaupun mereka nggak kelihatan, tapi mereka berdoa buat kemenangan kita. Artinya sosok Om Ben ini selain tegas di lapangan, tapi dia adalah sosok seorang uh, family man istilahnya. Dia uh, sosok kekeluargaannya ya. tinggi sekali. Itu benar-benar dia terapkan ya. juga ke pemain atau gimana, bang? Betul, dia betul-betul melakukan itu semua karena keluarga itu di atas segala-galanya. Ketika kita bekerja di lapangan, <tuk> keluarga itu menurut dia. Uh, tetap menjadi apa ya vitamin yang lebih uh. selain pelatih gitu kan. Uh, tetapi dengan catatan juga keluarga juga tidak terlalu boleh masuk ke hal-hal lain. Ya. Contohnya kalau memang ingin menonton di la, uh, di stadion, ya nontonlah di stadion, dukunglah di stadion. Setelah itu setelah pertandingan, Om pasti kasih kesempatan untuk ketemu keluarga. keluarga. Pokoknya ya, sebelum ya. pertandingan tidak boleh. Tidak boleh ada seorang pun yang hams. boleh mengganggu. Itu semua harus di mes Yang udah menikah, yang ya jelas bujangan yang menikah memang harus di mes Iya 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 iya. Berarti di, di, di satu, hari, satu hari sebelum pertandingan kan biasa memang pemain kumpul di mes Iya. Uh, supaya Gak ada cerita. Oke. Semuanya hmm. harus di mes Iya 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 iya. Ya. Berarti dia memang keluarga jadi salah satu itu. Sekeluarga tanpa jadi tanpa salah kecuali. satu sosok yang sangat penting untuk mendukung uh, pemain-pemainnya seperti itu. Ya, betul, betul sekali. Jadi hmm. uh, setelah itu kadang-kadang dia juga sering uh, sering berbicara, sering menanyakan bagaimana kabar keluarga. Waktu kita masih bujangan lah ya, tetapi keluarga di Garut bagaimana? So, ada sisi yang sebetulnya hatinya itu uh, lembut juga, Om Beni itu. Dan itu hmm. dan ada satu lagi. Om Beni itu, kalau misalkan Persita menang bermain di kandang, orang yang jualan, Om Beni itu selalu, selalu belanja, padahal <tuk> tidak terlalu misalkan Suka sama tidak terlalu tersebut. penting. Hmm. Hmm. Tetapi dia dengan apa, dengan uh, apa ya? Ucapannya bahwa kita bagi-bagi rejeki nih hmm. buat mereka, karena kemenangan kita mungkin ini salah satunya doa mereka. Itu yeah. Om Beni <tuk> luar biasa banyaklah iya, pokoknya kenangan semua iya, uh, seorang sosok yang bisa dibilang benar tadi dibilang kalau <laughs> Bang Jana Lari bilang sendiri dia adalah bapak di sepak bola kayaknya bukan cuma Bang Jana Lari sendiri tapi seluruh pemain yang pernah ngerasain dilatih dia pasti ngerasain sosok seorang bapak sosok seorang pemimpin yang benar mengayomi pemain yang melindungi pemainnya di dalam sebuah tim kayak begitu mungkin Mas Bro Mm -hmm. sepakat, sepakat dan yeah. saya yakin bukan saya aja yang menganggap beliau bahwa uh, Om Beni itu tuh, bahkan pemain sekaliber Bambang Pamungkas pun kurus, semuanya pasti menganggap seperti itu Om Beni yeah, yeah, yeah. Om Beni itu, ah, saya tadi juga sempat baca statementnya BP bahwa uh, dan bisa dilihat deh bahwa semua yang diomong, yang dibacotin orang itu katanya ya itu urusan mereka. Tetapi strategi gua mengharuskan gua harus membawa lu gitu kan. Sampai ya. ketemu besok di hotel. Itu om hmm. Beny. <laughs> ya. Luar biasa lah. Pokoknya. Iya. Mas Blue, ah. ada pertanyaan buat ya. uh, Bang General dari ada. Om Hanif ya. nih. Gimana? Mas Blue, ini.. Siap Om. Om Hanif, ya, ya siap. Oh Coach Bendol ini kan di publik dikenal sebagai pelatih yang keras gitu kan ya. Dengan yang ya. Lugas, bahkan ceplos ceplos. Nah, sebenarnya ya. ini yang teman-teman pasti juga pengen tahu, historikal ke belakang. Apa sih perbedaan Om Beni ini ketika melatih di klub dengan di timnas? Pasti pendekatan kan beda. Kalau di klub kan pasti tiap hari ketemu dalam waktu yang lama, kan? Sementara ya, ya. di timnas kan uh, perse paling satu bulan. Iya nah, per, uh, per event aja. Hmm. Ada nggak yang membedakan gaya melatih, ya. gaya pendekatan dia ke pemain di ya. timnas dan klub tuh? Sebetulnya. Sebetulnya tidak ada yang berubah dalam ah. diri Om Benny kalau melatih, baik di klub ataupun di tim nasional. Hmm. Dia selalu dengan gayanya seperti itu. Hmm. Tidak ada perubahan gitu. Dia misalkan ke tim nasional bahkan jadi lembek nggak ada. Yeah. Dia tetap jadi Om Benny yang fighter yang hmm. selalu ceplas-ceplos dan memang itu uh, disukai pemain waktu itu. Hmm. Karakternya memang disukai pemain gitu. Jadi nggak ada perbedaan oh, sama ya. sekali ya, tetap sentuhan pendekatannya sama. Nggak ya? ada Mas Hanif. Hmm. Mas Hanif nggak ada. Dia itu memang berkarakter gitu. Dia itu kalau memang A, A gitu, kalau memang BB gitu. Tetapi hmm. dia fair juga. Kalau misalkan tim mengalami kekalahan, dia tidak pernah cari siapapun yang dia jelas, dia pernah cari kambing dia, hitam, ya, ya. Dia selalu bertanggung jawab atas kekalahan tim berarti. Iya, memang orangnya seperti itu. Dan dia akan melindungi pemain. Ya, ya, ya. Apa yang perlu dicontoh? pelatih-pelatih sekarang, pelatih muda terutama ya, dari sosok Om Beni ini. Nah, berprinsip. Hmm. Saya nggak mau terlalu banyak, nggak mau terlalu uh, panjang lebar, karena saya yeah. tidak terjun di dunia kepelatihan. Yeah. Yang jelas, berprinsip aja. Punya hmm. karakter, itu cukup sih. Punya karakter, ya, hmm. ya benar. Hmm. Kalau memang kalau yeah. seseorang sudah punya karakter, Uh, kita bisa lebih jelas nih arahnya mau kemana, karena kita tahu karakter dia yeah. bermain seperti <tuh> apa. Ya, Pino ya. ada pertanyaan, ingin ya, karena tahu dong, Kang uh, mungkin pengen tahu aja terakhir-terakhir kontak tuh, Akang kapan sama Om Benny dan uh, ya ada ada kontak langsung. Terus pengen nanya juga sih, uh, pasti nggak uh, tahu setuju atau enggak, yang paling dikenangan pasti skuad 2001 ya sampai main di final lawan PBK. Petro, ya lawan Petro, walaupun hasil Petro, akhirnya Petro. harus uh, kalah. Cuman ada yang menarik di situ kan tiga penggunaan pemain asing. Cuman yang menarik di depan, Ya dia percaya sama striker lokal. Hal yang justru di hmm. diributin sekarang ini banyak tim yang nggak percaya sama striker lokal. Sama striker lokal ya. Dan itu Om Beni udah lakuin 2001 dan berhasil. Kalau boleh tahu sebenarnya um, mungkin cerita yang publik belum banyak tahu ya ada ada apa sih di balik cerita itu sehingga tetap percaya sama duet Ilham JK dan uh, Abo gitu. Pada tahun 2001. <laughs> <laughs> ya, karena apa ya? Kalau 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 saya melihat dari situ bahwa uh, Om Beni itu siapapun entah itu pemain asing, kalau memang dia punya kualitas, dia pasti dikasih kesempatan. Tetapi kalau misalkan ketika kita bermain, karena memang waktu itu sebetulnya tiga pemain asing, dua yang main, satu yang cadangan sebetulnya hmm. waktu itu ya. Hmm. waktu itu uh, sebelum yang final masuk ke 2002 uh, 2003 kalau nggak salah baru tiga yang boleh main. nah uh, kenapa Om Beni waktu itu mempercayai? karena memang saya sama Ilham selalu berusaha saling memahami chemistry yang yang uh, apakah itu saya ataupun Ilham. Ilham punya kelebihan ini, saya punya kelebihan ini. Dan itu sering kita lakukan di latihan. Jadi tidak ada sedikit pun Om Beni untuk alasan membuat kami jadi cadangan. Jadi hmm. lu tunjukin di latihan, gua garansi lu, lu, pada pasti akan gua mainin. Itu Om Beni. Jadi makanya kita semakin semangat waktu itu. Siapapun yang datang. Tetapi peta persaingan memang sehat sekali waktu itu sehat sekali pelatih yang sangat realistis ya dengan kondisi pemainnya kalau memang kau siap diturunkan kau bakal aku turunkan seperti itu berarti sosok pelatihnya ya, memang kayak gitu memang hmm. kayak gitu om ini memang kayak gitu ya, siapapun ya. yang lebih siap dan intuisinya gitu kadang-kadang di luar nalar kita oh ini besok susunan pemain kayak gini hmm. gini gini tapi melihat latihan hak min satu ya. Ya. Dia tiba-tiba hmm. memainkan ini pemain ini kok oh, tiba-tiba dimainkan ini. Tetapi pemain yang dia tunjuk itu bermain sangat menonjol. Di... Itu luar biasa Om Benny Pengen <laughs> tahu dong kang di balik cerita final 2001 ya walaupun hasilnya kalah gitu. Apa sih hal yang paling diingat mungkin di ruang ganti yang dia omongin <laughs> gitu kan? Ini agak menarik juga sih pengen tahu cerita di balik final 2001 itu yang paling diingat dari Om Beni. Terutama setelah hasil akhirnya nggak baik-baik aja ya, setelah hasil apa akhirnya kalah. Ya, ya, karena waktu itu memang hujan ya. Hujan <laughs> memang sangat deras sekali. Tetapi di menit-menit awal, OB ini selalu uh, menginduksikan, kita tekan 15 menit pertama. Kita tekan 15 menit pertama. Habis itu kita retreat. Itu andalannya, selalu kayak gitu. Hmm. Kita tunggu lagi, mereka masuk lagi ke uh, ke ke, apa? ke pertahanan kita. Baru kita kan dulu, bedanya sistem dengan sekarang ya Mas Hanif ya hmm. kalau sekarang juga uh, bro Alvin kalau sekarang kan sudah transisinya itu kan sudah mulai dari depan tengah belakang itu sudah mulai transisinya udah bersama sama kalau dulu saya sama Ilham suruh di depan berdua <laughs> yang lain harus mundur <laughs> ya. itu strateginya jadi nggak boleh turun dua striker ini jadi ketika dapat bola dari belakang udah berdua orang itu suruh lari sama Carlos de Mello waktu di umpan oh, iya. udah deh iya, iya. dua lawan empat pun berani waktu itu <laughs> Hmm. Nah, jadi berarti emang itu adalah instruksi dari Om Beni sendiri untuk kalian berdua terutama. Zainal Arif dan iya, Jaya Kusum. Memang kayak gitu. Gak boleh turun ke seperempat lapangan, Gak boleh. Lu stay aja berdua di depan itu. Si Ilham suruh kasih bolanya daerah, karena dia kan kacamata kuda mainnya katanya. <laughs> iya, iya, iya. <laughs> kan? Iya kan? Iya benar, Ilham lu gak usah ingin pingin capping capping, lu pokoknya lari aja deh. Lu itu kalau 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 di kacamata, kalau ibarat di hewan itu, gue kasih kacamata kuda biar lu larinya lurus terus, kan? <tuk> Tabrak aja tuh orang semuanya. Kalau si Arif kasih di kakinya, katanya biar dia yang ngolah. Itu Om Benny. <tuk> Oke, okay. tahan sebentar nih, Bang. Jenal, kita ngobrol sebentar lagi. Ini di sini ada sedikit pembahasan untuk Om Hanif sendiri sama Pino tentang Piala Kemerdekaan. Dia hmm, tuh iya. berhasil waktu itu di tahun berapa ya? Piala Kemerdekaan. 2008, 2000... ya 2008 Eh, 2001 kan? Eh. eh, Piala Coba Kemerdekaan cek. tuh yang 2001 juara, ya? Yang juara? Iya, 2001. Ya. 2001, ya, 2001. 2001. Hmm. Ngelawan, ah final Oman. Ketemu, ngela ketemu... Oman. Ya, ketemu Oman. Ya. Bagaimana? sorry, Libya atau Oman ya? 2008. Yang, yang lawan Libya. Kemerdekaan? Libya ya, Oh, 2000, oh, waktu oh, ya, yang dia ngelatih 2008 ya? Iya, 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 2008. Hmm. Itu final ketemu Oman. Ya. Berhasil juara. Gimana? Libya. Uh, Libya, yeah. gimana uh, ngelihat It, Om Benny sendiri yeah. di uh, tahun itu? Secara umum uh, performa tim juga cukup bagus ya Terlepas mm -hmm. dari materi pemainnya memang mumpuni saat itu ya Depan, belakang, tengah, merata Terus memang agak dinudai dengan kalau nggak salah eh uh, asiden dianggap pemukulan ke tim lawan kan ya. dan ya, itu ya. bukan dari pemain, ya, itu membuat membuat finalis monggo sehingga Indonesia dinyatakan sebagai pemenang tapi ya. overall uh, saya melihatnya apa yang dilakukan Ombeni saat itu luar biasa pemain-pemain hmm. yang dengan karakter keras mental baja petarung berhasil dikumpulkan dan membuat timnas uh, saat itu luar biasa sekali ya, ya. ini, ini kan uh, di, di halatnya sebelum AFF 2008 kan ya. artinya memang uh, Ya, terlepas dari siapa peserta turnamennya dan ya. uh, bagaimana final itu berjalan, tapi sepenting itukah uh, ajang Piala Kemerdekaan 2008 untuk stimulus hmm. yang di mana waktu itu kita um, lagi dahaga-dahaganya gelar juara? Artinya, ya. kan memang diharapkan ya, walaupun uh, level turnamennya mungkin tidak seprastis uh, AFF dari uh, Piala Kemerdekaan ini ya untuk AFF berikutnya ini bisa jadi booster lah untuk yeah. AFF itu yang yang gue baca dan gua tahu dan waktu itu gue masih nonton juga lawan Libya U23 ya. Iya yeah, iya. Yeah. Waktu itu kita uh, ngirim Indonesia ngirim dua tim ya satu tim junior ya. Iya. Yeah. Ya yeah. Itu. Nah, ini sekarang kita udah tergabung juga sama tandemnya Bang Zainal Arifin. Ada pakai lambang Pusuma nih. Halo Bang Ilham. Duet, duet, Bang Ilham duet boleh toiletnya. di unmute dulu itu eh uh, zoom -nya. Halo. Ah, ah, ya sudah. Nah, ini ada sekarang ada dua striker ah, ada yang pernah ngerasain dilatih uh, sama Om Beni. Om Beni. Tadi kita udah ngobrol sama Bang Jainal. Sekarang kita mau tahu dulu eh uh, uh, kesan-kesan Bang Ilham Jaya Kusuma selama dilatih oleh Om Beni sendiri gimana, Bang? Oke, okay, uh, makasih. Ini di dalam persiapan pulang di bisnis sering. Kalian. Ya, terima kasih banyak sudah nyempatin waktu. Oke ya, ketemu sama pertama kali sih banyak biasa dan biasa sama saya uh, untuk ini dari saya ikut atau uh, tiga uh, ya, tapi itu masih di Dan uh, dipercaya waktu main yeah, dia. Kesenian. Hmm. Dia, dia yang mau yang, kurang, <laughs> kurang gede suaranya, Bo. Halo. Suaranya, suaranya orang gede suaranya. gede. Halo. Nah. Ah, itu ada suaranya. Iya, iya. Paling banyak berjasalah. Heeh. Mm -mm. uh, sampai bisa bisa ke tim nasional, banyak. So, so. Halo? Ada 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 momen ada momen paling Istinya berkesan belum. apa Bang Ilham sendiri sama Coach Benny? E, banyak lah banyak. Salah satunya ketika saya saya pertama kali e, bermain ya, 10 menit terakhir waktu itu lawan PSB Lampung main di kandang itu gol pertama saya perdana uh, main pertama di divisi utama dan gol langsung cetak gol orang tersebut itu Kesan. itu dimainkan dari awal atau main sebagai pemain pengganti pak? Sepuluh menit, sepuluh menit terakhir. Sepuluh menit terakhir dikasih kesempatan sama Om Beni pada saat itu itu gol uh, yeah. pertama main pemain profesional berarti? Iya yeah, betul. Setelah itu berlanjut langsung jadi starter terus. Oke. Nah, hmm. okay. nah uh, terkait tadi pertanyaan Vino. Vino tadi sempat uh, bertanya mengenai pertandingan 21. 2001 <laughs> ya. Final. Final 2001 di mana uh, strikernya itu dua-dua. Lokal. Striker lokal yang diturunkan Bang Janal Arief sama <laughs> Bang Ilham Jaya Kusuma. Ada momen apa waktu itu?

dia bola di mana kita tidak tahu. Terutama dalam band ini selalu memotivasi posisi saya, motivasi saya sebagai striker yang bisa ke bawah dan lainnya. Begitu juga Arif, ee... itu pemain common... termuda juga di persiapan dari 하는데... dan juga ee... didukung oleh pemain pemain yang lebih ee... tua. Memang sudah pada hari

Tadi Bang Channel bilang Ketika gini, abang tuh, juga, abang tuh kayak dipakai kacamata kata kuda. Kata kuda. Jadi abang cuma disuruh lari lurus aja, udah lurus aja, tabrak aja itu pelawannya gitu. Bener nggak tuh bang? Iya, <tuk> saya dulu begitu. Jadi saya itu dulu dijulukin Halo? iya halo. Ya, gimana ya. gimana? bagus kok. Sinyalnya bagus, cuman suaranya rada putus-putus aja. Bang Jenal, gimana nih? Bang Ilham nih, Bang Jenal. <tuk> Ya rekannya rekan duetnya tolong ba, ba. dibantu nih dalam urusan komunikasi nih kita agak putus-putus sama dia urusan koneksi, Bo, 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 ngomong bo. woi woi udah draw ini dapat poin woi, mungkin point. karena lagi di jalan nih juga, <laughs> nah, itu tadi ada obrolan jalan iya, bang susah dibis. Ilham uh, sendiri. Ini mungkin sedikit kita ngobrol lagi sama bang Jainal. Mungkin tadi kan dibilang terakhir komunikasi di tahun berapa ya? Tahun oh iya, Jelang. lupa ya. Tadi sama ah. mendiang Coach Benny, Om Benny ya. Komunikasi terakhir lah dua ribu waktu Wah. itu, dan sempat terakhir waktu dia enggak. Waktu dia sakit, sempat juga saya berbicara sama Firman, dan tanya sama Firman, man boleh ditengok? nggak? waktu itu COVID juga masih tinggi-tingginya ya?" Kan iya, hmm. iya, iya, tapi uh, waktu itu Firman... Uh, ngomong sama gua Bok katanya nggak bisa dijenguk komedinya, tapi dia titip salam buat lo, katanya semoga lo tetap sukses di karir sepak bolanya, kalau masih kuat lanjutkan jaga kondisi, lah selalu kayak gitu dia orang. Tapi yang sedihnya nggak bisa ditemuin. Kalau oh. pengen pengin ketemu gitu. Nah, sempat pengen ketemu, pengen ngeliatin, tapi memang uh, kondisi pada saat itu lagi covid juga ya, jadi kita nggak bisa untuk ngejenguk ya. Iya, iya. Waktu sakit udah mulai kurus itu, ada kan fotonya sama Firman dan langsung telepon Firman nanya, Man gimana kondisi Om Ben? Ya, kalau gitu uh, terima kasih banyak Bang Jainal Arif uh, untuk waktunya. Terima kasih banyak tadi udah ngobrol kayaknya udah terputus koneksinya ya. Hmm. Ya, karena kayaknya kita memang harus upgrade premium nih Zoom kita nih. <laughs> yang maka biar nggak pakai waktu-waktu lagi nih. Ini tadi kalau ngobrol sama Zainal kayak terlalu banyak pengalaman Baik dia ya, sama ya uh, Om nih. Kalau ngelihat ini sendiri uh, Om Omani. Kita bahas dia ketika di Timnas ya. Hmm. Dia termasuk pelatih yang beberapa kali dikasih kesempatan nah, untuk dulu, melatih timnas. Aku mau nanya sama Abang, mungkin kan ah. banyak teman-teman setim Abang yang pernah dilatih Ia, iya, iya, sama iya, iya, Om Beni iya, iya. Ada cerita-cerita enggak? -cerita uh. Nah, aku tuh kan salah satu orang yang sempat pengen eh, gimana ya rasanya dilatih sama Om Beni ini? Yeah. Karena senior-seniorku ketika dia selesai uh, main di satu tim yang pernah sama Om Beni gitu, yeah. uh, ketika ngobrol latihan sama Om Beni itu enak sekali gitu. Walaupun yeah. dia Uh, sering marah, hmm. dia tegas, tapi tuh kita kayak apa ya kita kayak kayak punya kedekatan tersendiri sama yeah. dia. Kita tuh kayak nggak punya jarak sama dia. Hmm. Dia tuh nggak ngasih gap yang jauh antara pelatih sama pemain. Kan ada yeah. pelatih yang punya gap dengan yeah, pemain yeah, yeah, yeah. yang tidak mau banyak bicara, hanya bicara ketika hanya bicara ketika uh, latihan, hmm. ketika pertandingan, tapi di luar itu dia tidak mau peduli dengan pemainnya ada beberapa pelatih yang seperti itu tapi mereka bicara om beni tidak seperti itu dia ketika latihan uh, dia tegas hmm. di pertandingan dia marah apa segala macam tapi di luar itu dia itu sosok yang sangat menyenangkan untuk diajak ngobrol kayak begitu dia sosoknya mengayomi makanya aku dulu tuh sempat pengen karena kan kalau dibilang aku mulai Hmm. karir tuh 2008 ya profesional ya, ya, ya. 8 2009 kan. Ya, ya. Nah, dia itu kan masih, masih aktif lati. melatih. Ada ada sedikit harapanku pengen dilatih, dilatih se ya. sosok seorang hmm. Belidolo kayak begitu karena salah satu pelatih yang ah, lumayan ku idolakan nih. Ya, ya. Karena dia kan prestasinya juga lumayan oke okay, gitu ngelatih tim-tim hmm. besar. Ap aku mulai tahu dia yang benar-benar tahu tuh Ketika dia ngelatih Persija waktu itu. Nah, itu kan dia ngelatih Persija setelah dia selesai melatih timnas kan pada saat itu kayak begitu. Jadi memang benar-benar sosok yang sebenarnya pengen aku dilatih sama dia tapi memang tidak punya kesempatan dan tidak pernah punya kesempatan bahkan untuk ngobrol pun tidak pernah punya kesempatan saya begitu. Untuk ketemu di lapangan apalagi, Iya cerita ketemu senior. paling cerita senior aja yang aku tahu makanya aku pengen kayak aku tuh ada beberapa klub yang aku pengen main di situ, hmm. hmm. ada beberapa, beberapa pelatih, pelatih yang aku pengen dilatih sama pelatih tersebut tuh kayaknya begitu. Akhirnya dapat cerita-cerita dari senior-senior aja. Salah satunya Benny Oh Beni benar. Ini adalah sosok hmm. yang wah waktu jangan kan waktu uh, dia meninggalin ya. Waktu dia awal sakit aja aku tuh benar bener ih kok sampai sakit kayak begini nih sakit yeah, apa yeah, kayak yeah. begitu. Di, aku cari tahu padahal aku nggak maksudnya tidak pernah. Enggak punya hubungan apapun ya, hmm. tidak ada komunikasi apa segala macam, tapi benar-benar se-, e, se pengen tahu pengen tau itu tentang ya. penyakitnya kayak hmm. begitu. Iya, ya. menarik nih, e, hmm. saya kan sempat ngobrol dengan pengurus mantan pengurus Pelita Jaya ya. Uh -huh. Jadi, ketika Beni Dolo ini mengantarkan Pelita Jaya juara di dua, uh, dua musim, dua ya. musim ya, yang berbeda loh, ada tandanya. Ya, ya. Jadi, dia bisa, e, kalau filsafah Jawa tuh pelepah daun pisang, jadi uh -huh. artinya. Dekat juga nggak dekat, jauh juga nggak hmm. jauh. Nah, ah. itu yang membuat pemain itu segan, hormat, ya, ya, ya. dan respect. Dan itu sudah sudah dimulai dari awal. Artinya ketika dia memulai karir pun sudah melakukan hal yang sama. Dan itu ketika 2001 sampai ketika timnas ya, zamannya Budi Sudarsono, kemudian ismail Sofyan. Ya. Saya ngelihat dengan mata kapal sendiri bagaimana cara dia mendekati pemain. Setelah latihan, waktu itu di Sawangan ya. Setelah latihan, pemain biasanya kan mandi, hmm. alternas. Tapi ketika uh, ada salah satu pemain yang waktu itu bawa makanan ya, kalau misalnya sate apa gitu mm -hmm. kan. Itu semua ngumpul dan dia ikut ngumpul, makan dengan posisi yang 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 sama sederajat. Jadi yeah, yeah, ini yeah. yang membuat pemain begitu akrab segen, dan memang benar-benar bisa membedakan mana ketika harus latihan resmi, mana, mana ketika di luar lapang. lapangan. iya yes. iya ya, ya. Itu memang sosok pelatih mm -hmm. yang sangat sangat amat disenangi oleh pemain mm -hmm. kayak begitu. Uh, kita ketika di lapangan kita profesional sebagai seorang pelatih dan pemain, hmm. tapi di luar lapangan uh, kita perannya kayak teman dekat ya, aja, nggak ya. ada jarak, tapi gak tetap jarak, hormat. Tapi gitu. tetap hormat, bener. Ya. Kita tuh senang sama pelatih yang seperti itu, makanya ketika di lapangan pun kita uh, punya tanggung jawab dua kali lebih ya. dengan pelatih-pelatih ya. yang kita tidak dekat ya. secara hmm. apa ya, secara emosional, emosional. kayak begitu. Hmm. Kita kalau sama pelatih yang dekat secara emosional ada perasaan tanggung jawab lebih hmm. takut ngecewain dia di lapangan ya, karena ya. dia sudah memperlakukan kita dengan sangat baik nih ya. dia nge-treat kita baik sekali ketika main kita juga kayak pengen aku pengen ngebalas kebaikan dia ya, cara dia ya. ngelatih dengan ngasih uh, main yang bagus kayak ya. begitu dan hmm. apa ya dia selalu punya cara tersendiri mm -hmm. untuk bagaimana membuat suasana tim itu menjadi kompak ya, ya, dan ya, itu kondisional ya. Ya, ya, dan ya. pemain pun juga respect sama dia <tuh> kan sama dia ya, ya, ya. Jadi, dulu waktu ini yang, yang seperti yang ditulis di blognya bambang mukas so tahun dua ya bagaimana mm -hmm. mengistilahkan dengan Charles Bronson waktu itu kan ya, ya, ya. ternyata itu sepele jadi ketika waktu itu kan uh, ada game online. Sementara waktunya berbeda antara Oman dengan Jakarta. Jakarta. Nah, sementara komunitas pemainnya banyak banyak pemain muda kan. Hmm. Waktu itu pemain sekelas Bambang, Punario, uh, Ismet Masih. Itu termasuk yang yang senior lah, yang, hmm. ya termasuk yang terumati dan selalu dari starter kan. Jadi uh, akun itu dibuat hanya untuk menakut-nakuti pemain lain agar hmm. tidak bermain game online karena waktunya istirahat harusnya istirahat dan kayak gitu ternyata tuh berhasil dan uh, Oman ini tidak mempermasalahkan sepanjang itu diketahui dan dan memang itu tidak 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 apa ya tidak memfollow akun-akun lain atau dari supporter penonton ya tapi khusus hanya untuk pemain dan itu ternyata mujarab dengan adanya akun itu pemain yang biasanya main game uh, sebelum tidur jadinya tidak tidak main tidak game main akhirnya game. kondisinya juga fit ya 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 ini Respect. di hmm. ya benar ini di tahun 2009 uh, momen dimana ketika ngelatih timnas ada kejadian BP waktu itu nggak berhasil bikin gol nah sampailah ada istilah layangan Putus. 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 tuh Gimana ini? Masih ingat nggak Om? Eh, putar, om Oman ya. itu kejadiannya gimana? Kalau nggak salah, itu yang dihadapi juga Oman itu nggak salah. Mm -hmm. Tapi, nah, status Oman pada saat itu tuh, uh, mereka juara piala Gus atau piala Teluk gitu kan. Mm -hmm. Jadi, hitung-hitungannya pasti kalah. Ya, ya, ya. Nah, Beni dulu waktu itu sengaja menurunkan, 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 menurunkan pemain yang tipikalnya lebih banyak bertahan. Ya mungkin sama dengan filosofinya ketika ada tadi ilham dan, dan uh, ya, bahwa iya, iya, harus iya, iya. lu di depan aja nggak usah iya, seperti iya, apa iya, iya. mungkin lebih seperti itu dan ketika itu bang kalau nggak salah di, sempat disiarkan televisi kok itu hmm? Presensinya luar biasa dan pemain kita hanya paling paling lama paling jauh larinya sampai delapan tengah aja setelah itu banyak defense nya dan hasilnya kalau nggak salah imbang itu dan setelah itu juga melawan Australia kalau nggak salah itu juga imbang cara iya cara om Ben ini melihat bagaimana harus menghadapi lawan memang luar biasa dia bisa menurunkan pemain yang memang pertama uh, pas dengan lawan kedua kepada saat itu menghadapi Oman yang jago bola, -bola udara BP diberikan kesempatan. tapi masalahnya bola-bola yang mengarah ke BP minus minus Tuh. berarti dia itu sebenarnya marah atau gimana sih sama BP pada saat itu dia sampai ngasih istilah itu layanan putus bukan Layan marah putus. ya kalau kalau waktu itu kita memberitakan dari banyak media bukan marah tapi melihat situasi yang memang harus dilakukan Hmm. Jadi ketika harus berimbangin permainan terbuka opan, wah pasti kebobolan kalau nggak salah itu yeah, yeah, juga yeah. Oh, diperkuat, yeah. ya diperkuat. Uh, Ali Al bintang-bintang uh, yang main di klub-klub di Premier League dan Serie A. Iya yeah, 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 yeah. sih, Ali Jadi Al berhitung itu kan bermain dengan jika mereka menurunkan pemain level kedua atau pencadangan pun Indonesia masih kalah. Iya yeah, iya. Yeah, yeah, Tapi yeah, ketika yeah. itu ternyata enggak dan keputusan Bedol untuk menurunkan dengan lebih defensif ternyata membuahkan hasil yang sepadan. Luar nah, nah, biasa. Iya iya iya. Ya, ya, ya. Pelatih lokal yang uh, di saat, dia ada di antara eranya waktu itu Peter Witt, Kolev, sama Riddle yang bolak-balik iya. Tapi pelatih lokal definitif yang bolak-balik timnas ya cuma Benny Dolo ya sempatlah hmm. ada beberapa karakter tapi Benny Dolo lagi, Benny Dolo Benny lagi Dolo Ya kan. benar. dia tuh kalau nggak salah di timnas tuh itu tadi, di 2000, 2001 hmm. Sempat di timnas U23 juga, ya, terus ya, balik ya. lagi di 2008-2010 Terakhirnya dia uh, karakter kan di 2015 hmm. Yeah. Uh, kare -kare -kare ya. Iya. Dari Dinas, sekian kan? banyak pelatih timnas waktu itu ya, Om Beni yang berulang kali berulang, berulang kali. balik yeah. masuk yang di, lokal ya, yeah, maksudnya. Lokal. selain mungkin Rahmat Darmawan mungkin ya, ya yeah, yeah, yeah. yeah, kan? Selain mm, Rahmat Darmawan kan ada, karateker ya. Ya, ada Nil ada Bazar ya. Tapi dan, ya. dan ketika melatih timnas dia selalu memiliki tim yang uh, ketika diturunkan punya dua pemain sayap yang luar biasa. Yeah, itu yeah, tipikal yeah, ketika timnas yeah. ya. Ini mm. sangat berbeda ketika di Persita maupun di Arema. Tapi ketika yeah. di itu selalu ada pemain di sisi uh, wing yang punya kemampuan crossing luar biasa. Mahyadi kalau yeah. itu, ya. Ada Ilham juga. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Ya, itu tadi kita uh, habis ngobrol bahkan yeah. tadi ada Jenal Arif, ada Ilham Jaya Kusuma yeah. di sini tadi kita juga udah ngobrol sama Vino sama Om Hanif bahwasanya uh, yeah. seorang Benidolo adalah sosok pelatih yang sebenarnya sangat amat Uh, punya uh, punya cara melatih yang baik hmm. untuk klub-klub untuk timnas Indonesia tapi uh, pada akhirnya kita harus kehilangan sosok Om Beni sendiri tapi mudah-mudahan uh, ya. kita masih bisa menemukan lagi nanti pelatih-pelatih yeah. yang seperti yeah. Om Beni yang punya kedekatan dengan pemain yang baik yang yeah. mungkin bahkan bisa melatih timnas mungkin nantinya yeah. Yeah. Uh, kita bisa punya pelatih dari Indonesia sendiri yeah. yang melatih timnas. Mudah-mudahan uh, apa yang dilakukan Om Beni mungkin pemain-pemain yeah. yang saat ini jadi pelatih mungkin yeah. bisa menerapkan apa yeah. yang baik dari Om Beni dulu di uh, saat ini kayak begitu. Kita juga sekali lagi mau mengucapkan turut berduka cita untuk meninggalnya almarhum Beni dulu, mudah-mudahan. keluarga yang ditinggalkan. Ya, almarhum diterima di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan Diberi mendapatkan kekuatan, diberikan ketabahan. Kita semua, seluruh pecinta sepak bola Indonesia, um, merasa berduka, dan kita berharap semuanya bakal segera baik aja. Maju terus sepak bola Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya.